menunaikan tanggungjawab mengikut aku janji atau manifesto yang telah kita lancarkan baru-baru ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Sabah yang telah memilih, juga kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih, terutama sekali dalam gabungan rakyat Sabah ini, dengan satu amanah dan tanggungjawab yang kita akan pikulkan untuk Sabah dan rakyatnya. Dato', adakah GRS telah menentukan siapakah calon ketua menteri, Dato'? Kami telah bersetuju sebulat suara, bahawa mereka telah menamakan saya sebagai ketua menteri Sabah. Kita dimaklumkan bahawa angkat sumpah akan dilakukan besok pagi. Dato', hari ini akan ke istana, ada apa pergi istana hari ini? Tidak. Saya ingat besoklah sekali kita pergi. Ya, ke sumpah, apalagi mau balik-balik ke istana. Dato', tadi meeting dengan Dato' Hamzah dengan Dato' Ismail, ada apa perbincangan mengenai dengan susunan kabinet ke atau Setelah Ketua Menteri mengangkat sumpah, terpulanglah kepada Ketua Menteri akan menyusun barisan kabinetnya. Senara itu sudah ada lah. Rahsia. Sikit ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rakan-rakan semua yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji J. Muhammad Noor. Kami telah membuat persetujuan atas dasar kesedaran, keyakinan bahawa kerajaan baru yang ditubuhkan ini mampu untuk memulihkan semangat rakyat yang selama ini telah hilang disebabkan oleh pemerintahan kerajaan yang tidak prihatin kepada rakyat. Jadi memang satu tanggungjawab yang besar untuk kerajaan negeri ini pada masa akan datang. Tetapi dengan kerjasama semua pihak, saya yakin selesai sahaja isu hari. Apa ini yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J dinobatkan selaku Ketua Menteri Sabah. Kita akan memulakan langkah kita untuk memastikan rakyat di bawah mendapat perhatian daripada kerajaan yang sudah ada dan semua rakyat tidak lagi main politik, kita memikirkan masalah negeri Sabah. So besok Datuk Seri seorang saja atau dengan barisan yang ramai-ramai? Yang penting Ketua Menteri akan mengangkat sumpah besok. Ya, ya. Datuk Haji J, boleh saya tanya, adakah betul pada kemarin calon PM dari Barisan sini ada dua orang? Kita sudah bersetuju kita namakan satu saja calon Ketua Menteri. Datuk, Datuk Haji J, now that you are using selected as PM, who would you like to be your deputy? That one I will reveal after I sworn in as Chief Minister. Jangan kelengkabut tu. Okay. Thank you. Bangun. Semua lah bangun. Ayah kamu ini. Physical distance. Jangan touch. Bahaya nih.
Pakai mas. Bagus ya. Enggak boleh viral kalau enggak kita. Jumpa di istana besok. Akhir itu. Jangan lupa kami. Saya punya kode. Kamu mau dapatkan reaction kah? Tidak payah kan? Itulah. Kita standby je, Bob. Takut dia orang jolok. Bagi aku tak payah kot. Sebab sudah ada CM aku nama story tu ni nanti. Bukan aku. Aku takut orang lain. Tidak, aku tidak mau jolok sesiapa. Aku standby je. Betul. Ha? Ha, Bong dah balik. Sebab Bong pun dah komen. Betul? Gambar ni je lah aku dapat. Kalau aku nak tunggu apa yang kejap lagi lah. Takkanlah nak minta. Cross, memang cross ni. Zul dah cakap. Tapi jangan risau. Koji dah potongkan angkat. Thank you.
Thank you.
Pasang dah on dah. Ha, dah. Last kan. Okey, boleh mula. Jap. Tak ada dah.